Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi BSA. Hari ini kita akan melaksanakan satu event di Bumi Sari Asri, yaitu pemilihan serentak RT RW. RW 9 RT 03. Ya, saya berada sekarang di lokasi. Nah, ini adalah gedung serbaguna yang dimiliki oleh Bumi Sari Asri, letak di Masjid Al-Manar. Oke, nah, ini ada berapa bapak-bapak ini panitia lagi satu di dalam acara. Tapi ada panitia dari RT, panitia dari RW. Ini dari sarapan pagi turunnya. Oke, ini lokasi tenda, semua sudah ready menunggu daripada peserta yang akan hadir. Semoga acara hari ini bisa sukses. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Kegiatan sudah 100% lewat suara kita. Menjelang acara, kursi sudah tertata rapi semuanya. Protokol kesehatan sudah dilakukan. Ruang tunggu, ruang tunggu pemilihan ini untuk pemilihan ketua RT 03. Nanti pendaftaran. Oke. Lalu untuk pendaftaran pemilihan ketua RW ada di meja ini. Ruang tunggu. Ada Pak Idrus dari pengamanan. Pak Idrus, makasih Pak Idrus. Ya, Pak Ilham selalu standby. Wah, ini mulai gagal ini. Ya, kita lihat di dalam. Ya, nah ini dia. Panitia sedang mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Pada hari ini kita sukseskan semuanya. Oke, ini panitia daripada pemilihan RT 03. Sedangkan yang di sebelah adalah panitia untuk pemilihan RW 09. Ini adalah kepanitiaan daripada pemilihan ketua RT 3. Ya. Luar biasa kompak. Baik, ini adalah panitia pemilihan RW 09. Ya. Datang ke TPS, salurkan aspirasi.
inspirasi, langsung ku bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia. Mantap. Kita menuju untuk Indonesia. Jadi pecah berarti tidak sesuai tujuan kita. Nah ini makanya kami berharap dari DPRD Pekanbaru di sini melaksanakan peninjauan pemilihan ini karena ini memang dapil kami juga, Pak ya, Bandaman Bukit Raya. Kami berharap nanti siapapun yang dipilih oleh warga kita semua itu adalah pilihan warga, wajib kita dukung semua, Pak ya, walaupun ada preferensi sendiri, tapi ketika itu pilihan warga secara demokratis, wajib kita dukung bersama, gitu Pak ya. Bapak-bapak calon insya Allah sudah siap, siap menang, siap kalah Pak ya. Siap menang, siap kalah, jadi insya Allah akan semakin takdirnya Pak ya. Kita hanya berusaha saja, dan insya Allah kita siap bekerja sama warga yang dipilih oleh RT RW yang dipilih oleh warga, inilah yang insya Allah terbaik untuk saat ini. Kemudian juga kami mengingatkan tentang prokes kesehatan Pak ya, walaupun kita sedang masa pemilihan, tapi prokes tetap kita jaga Pak ya. Nanti kalau melanggar prokes nanti ditangkap Pak Ilham pula nanti kita kan. Nah, Pak Ilham ini keliling-keliling juga Pak ya. Tapi untuk inilah, untuk mengamankan. Dan mudah-mudahan sejauh ini yang kami lihat, alhamdulillah situasi aman terkendali. Dan yang paling penting adalah proses ini demokratis Pak. Kemudian akan semakin mengguyupkan kita, warga RW 9 yang melaksanakan pemilihan RT RW yang dilaksanakan hari ini secara serentak di Kelurahan Sidomulyo Timur. Dan kita apresiasi nih Pak Lurah, luar biasa sudah mengadakan ini. Kita dukung bersama Pak Lurah kita, perangkat-perangkat kelurahan, perangkat RT RW nantinya, siapapun yang terpilih mudah-mudahan bisa menjadikan kampung kita ini Pak ya lebih baik lagi ke depan, lebih guyup, lebih harmonis, lebih mengedepankan budaya ketimuran kita, musyawarah, silaturahim dan lain sebagainya. Tentunya ke depan, apalagi saya tahu ini banyak senior-senior kami di sini, tokoh masyarakat yang memang harus kita contoh semua. Nah, insya Allah kalau
tokoh-tokohnya sudah kompak, sudah guyup, warga pasti ngikut, Pak. Nah, ini kita yang jadi contoh, karena saya juga pernah RW di tempat saya, Pak. Jadi harus kita mulai dari kita, gitu. Kita mulai dari kita, sama-sama menjaga kebersamaan, musyawarah, sepakat, budaya apa guyup bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Indonesia berdamai cinta lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi. Jadi pemilih berdaulat negara Indonesia tua. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera, kita memilih untuk Indonesia. Betul-betul luar biasa nih. Tapi saya bilang, kalau bisa ada ribuannya. Saya bilang ke Pak Lula, ya kan gitu Pak. Soalnya bukan hal apa, ini suara masyarakat. Dari awal Pak Lula undang kami untuk menggunakan Pak Lula, Pak Lula, Pak Tim kami Pak Lula. Jadi ini lompat kami. Saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera.